Assalamualaikum dan salam sejahtera dan terima kasih kerana menonton bersama kami majalahlabo.com. Alhamdulillah hari ini kita bersama Dr. Afzan Nizam, seorang pakar penganalisis ekonomi perbankan institusi Islam. Memang orang bukan calon-calon, orang luar biasa pada saya. So dia orang yang sangat sesuai untuk komen pasal ekonomi kita sekarang ni. Okey, siapa kata kita kenal dia dulu. Jom. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okay, boleh kenalkan diri. Okey, nama saya Muhammad Afzan Nizam. Bertugas sebagai ketua penganalisis ekonomi di salah sebuah institusi pembangkang Islam terkemuka di Malaysia lah. Dah bertugas hampir 9 tahun di sini. Jadi tugas saya itu banyak kata tu memberi advisory lah ataupun nasihat berkenaan dengan isu makroekonomi, dasar fiskal, dasar monetary, kerana isu-isu tersebut, perkara-perkara tersebut akan memberi kesan kepada bagaimana sesebuah institusi pembangkang itu berfungsi. Dan ia kata itu diperlukan dalam membentuk strategi perniagaan. So mungkin tuan boleh komenkan pasal apakah efek dia ataupun apakah dia punya kesan dari segi kenaikan faedah dengan ekonomi sekarang ni. Of course, sebenarnya kita dulu pandemik, sekarang kita masuk ke endemik kan. Okey, bercakap tentang kadar faedah ni, sebenarnya kita sedang berbicara tentang dasar monetari. Dasar monetari yang memang ditakbir oleh bank pusat lah. So dalam kes kita ni, bank pusat kita adalah Bank Negara Malaysia. Mereka ni bertanggungjawab dalam mengawal bekalan wang dalam sistem ekonomi negara. Dan di sini kadar dasar semalaman ataupun kita panggil dia overnight policy rate, OPR tersebut, merupakan penanda aras kepada dasar moneter tersebut. Maksudnya kalau bank negara dikatakan bersifat kata tu mahu menyokong pertumbuhan ekonomi, maka kadar tersebut akan dikurangkan. Jadi bila kadar tu dinaikkan, maksudnya tahap sokongan itu sedang dikurangkan kerana terdapatnya tanda-tanda pemulihan ekonomi. Jadi kita perlu melihat juga lah apa yang telah berlaku sebelum ini. Contoh, kalau sebelum berlakunya pandemik pada tahun 2020, pada tahun 2019 kadar OPR tersebut berada pada paras 3%. Tapi bila COVID melanda, pelbagai langkah dilaksanakan untuk mengekang pengguna wabak tersebut. Jadi ia memiliki sampai tahap ikut apa ni, aktiviti ekonomi. Jadi itu memerlukan satu tindak balas ataupun campur tangan oleh pihak kerajaan dan bersama dengan bank pusat lah. So dalam kes ini, OPR tersebut telah dikurangkan daripada 3% ke paras 1.75% pada bulan Julai 2020. So begitu drastik lah. Jadi bila ekonomi sudah mula pulih pula, sekarang ni kita dah lihat ada pemulihan, maka kadar tu dia naikkan pula. Sekarang dah naik setakat 2.5%. Antara kesan yang terjejas dari kenaikan OPR. Yang pertama, kenaikan kos pinjaman. Kos pinjaman terhadap bank-bank tempatan meningkat. Yang kedua, pembiayaan kadar tetap. Untuk pembiayaan kadar tetap, tiada perubahan pada bayaran bulanan. Yang ketiga, pembiayaan kadar terapung. Berbeza pula dengan pembiayaan kadar terapung, terdapat peningkatan bayaran bulanan atau tempoh pembiayaan dipanjangkan, kesan daripada peningkatan OPR. Contoh, pembiayaan ASB, rumah, peribadi dan lain-lain. Apa-apa pun, semak pembiayaan anda dengan bank-bank yang terlibat.